berita berduka tiba dari penyanyi Shina Masiana yang telah meninggalkan kita pada hari Rabu, 25 Oktober tahun 2023, di usia 32 tahun. Kepergiannya meninggalkan rasa duka yang dalam, terutama di kalangan rekan artis seperti Rosa dan para peserta X Factor Indonesia musim pertama. Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang penyebab kematiannya, Shina Malsiana telah memiliki perjalanan melawan penyakit ginjal yang diungkapkan dalam kisah inspirasionalnya. Pada tahun sebelumnya, wanita berdarah Jepang Bengkulu ini telah berjuang dengan tekad yang kuat melawan penyakit gagal ginjal stadium keempat. Meskipun sebagai pasien, Shina Malsiana tak pernah terlihat terpuruk oleh kondisinya, melainkan membagikan kisah perjuangannya untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Perjalanan saya sebagai pasien CKD gagal ginjal stadium 4 dan siapapun yang berada di sini bersama saya dalam perjalanan ini, kata Shina Malsiana di Instagram pada Rabu, 25 Oktober 2003. Shina Malsiana berbagi gambar-gambar seperti hasil ronsen ginjal dan dukungan dari orang-orang yang selalu ada untuknya. Di antara gambar-gambar itu, Shina Malsiana membagikan foto dirinya sedang menjalani perawatan infus di rumah sakit karena masalah yang mempengaruhi fungsi ginjalnya. Dia juga berbagi momen bersama dokter-dokter yang merawatnya, serta teman dekat yang selalu mendampingi di rumah sakit. Shina bahkan menunjukkan sisi lucu dengan berbagi meme yang mencerminkan perasaannya sebagai pasien gagal ginjal, dengan harapan bisa memberi semangat kepada yang lain yang berjuang dengan penyakit serupa. Kabar kepergiannya pertama kali disampaikan oleh Bobby Irfan melalui unggahan di Instagram story pribadinya, yang juga memohon doa untuk Shina. Kabar duka tersebut juga diumumkan oleh pihak keluarga Shina Malsiana melalui akun Instagram resmi @ShinaMalsiana. Semoga almarhumah berpulang dengan tenang dan diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Kisah perjuangan Shina Malsiana dalam menghadapi gagal ginjal stadium 4 dan semangatnya untuk menginspirasi orang lain adalah sesuatu yang patut dihormati. Pergiannya yang mendadak sangat memilukan dan berita ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menghargai hidup, berjuang dengan tekad yang kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan. Shina telah menunjukkan bahwa meskipun kita dihadapkan pada masalah kesehatan yang serius, semangat dan optimisme kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Semoga kisahnya mengingatkan kita untuk lebih peduli tentang kesehatan dan mengapresiasi setiap momen yang kita miliki. Kami turut berduka cita atas kepergian Shina Malsiana dan mengirimkan doa-doa terbaik untuk keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya. Semoga dia mendapatkan tempat yang tenang di sisinya. Amin.